Di video kali ini, saya akan mencoba membuat foto dengan efek oil paint di Adobe Photoshop. Langsung saja tutorialnya. Seperti biasa, di sini saya sudah mempersiapkan gambar sebagai contoh. Bagi teman-teman ingin menggunakan gambar yang sama, silahkan download di link yang ada di deskripsi. Langkah pertama, pilih Quick Selection Tools. Klik Select Subject. Klik Select and Mesh. Klik Box View. Pilih Overlay. Perbesar gambar. Pilih Refine Edge Brush Tools. Tahan Alt Brush gambar pada area yang kurang rapi. Kemudian scroll ke bawah, pada bagian output, pilih Selection. Klik OK. Selanjutnya klik Add Layer Mesh. Klik box sisi kiri layer 0, buka filter, pilih Stylus, Oil Paint. Klik area untuk preview. Atur stylization 10%. Clean lines 10%. Scale 10%. Detail 7%. Centang lighting. Angle minus 68. Shine 0,1%. Klik OK. Klik layer 0, tahan Ctrl, dan klik Add New Layer. Buka Adjustment Layer, pilih Solid Colors. Silahkan teman-teman atur warna untuk background. Klik OK, perbesar gambar, dan selesai. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Pantengin terus channel ini untuk mendapatkan update video-video seputar Photoshop. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Salam ngedit.